ya. Ada artikel, coba kita lihat lagi artikelnya. Ini dia. Istri Pasha Ungu bicara soal rezeki suaminya yang selalu lancar. Ternyata ini rahasianya. Apa sih rahasianya? Ya lancar orang kan ada gaji bulan. Ya alhamdulillah. Rahasianya? Apa ya? Saya kan juga hidupnya tidak terlalu inilah. Ya biasa-biasa aja lah, yang normal-normal aja lah. Ya Wen ya. Betul. Kita kan asalnya juga dari kampung juga, terus hidup di Jakarta, terus jadi Pasha bla bla bla. Tapi kan tidak berarti menghilangkan kita punya kearifan lokal. Kearifan lokal itu diantara. Kok kalau mau melipet, melipet dulu aja, Po. Ya. Ntar dilanjutin ya, lagi. Punya bapak, bapak mau pergi kerja soalnya. Rajin ya. Tapi justru yang kita pengen tahu memang sebenarnya kalau berdua itu menghabiskan waktunya biasanya kemana sih? Kita. Yang berdua aja. Pacaran-pacaran? Ya kalau di Jakarta paling ya nge-mall, makan, nonton. Ya. Standar sih umum-umum aja. Cuman kemarin sempet ya, maksudnya kita pulang ke rumah Jakarta karena memang kemarin quality time itu sama anak-anak tuh sama dadinya terus. Nah ada quality time berdua jadi ke rumah Jakarta. Jadi ibunya bilang ini harus quality time nih berdua dulu katanya gitu setelah 3 bulan kan. Ya. Karena nggak bisa kemana-mana jadi udah. Skip ya. Ngerti gak sih? Iya. Ini udah kelamaan. Makanya gue tuh semenjak kayak kemarin tuh di rumah aja gitu kan. Stay at home gue agak was-was gitu. Di rumah aja. Aku pernah dengar kabar katanya pernah beli nasi. Didiemin. Dia cuek. Oma lu mau gitu dengerin dia dulu dong. Versinya Oma kan kemarin semenjak pas di rumah ada itu kan takut Sarwenda hamil lagi gitu. Ya benar. Iya. Takut dia buntingnya lu. Minimal ada istri yang ditakutin lu. Iya, lu. Gimana? Gak ada yang ditakutin. Oke, ini kalau mau berantem keluar aja dulu ya. Ini katanya pernah beli nastar uangnya gak cukup. Iya. Bener? Pernah. Udah jadi wawannya belum sih? Udah ya? Udah ya? Udah. Gak salah udah deh. Itu kapan, A? Ya, 5 tahun yang lalu lah. Jangan khawatir loh. Kayaknya baru jadi ya? Baru jadi ya Bu? Iya. Apa belum jadi ya? Baru jadi. Udah jadi. Jadi lagi pengen beli nastar gitu. Beli nastar, jadi memang waktu itu kan memang ya biasalah ya namanya kita berkampanye. Jadi banyak biaya lah waktu itu. Terus saya juga lagi bangun rumah segala macam kan. Jadi suatu hari itu pas kita mau bayar di, kita lagi, Adel tuh pengen nastar. Adel tuh pengen nastar banget. Lagi ngidam waktu itu. Ngidam. Emang ngidam? Enggak lah, ya pokoknya lagi pengen gitu. Lagi pengen nastar. Udahlah, ngambil ceritanya pas di kasir tuh, loh. Gak bisa digesek. Kok kartu kredit gak bisa digesek? Debit apalagi? Yeah. Kaget jujur, kaget. Gak kepikiran kan, mau nastar loh ini. Iya. Ya maksudnya nastar dan kue-kue dan lain-lain gitu loh. Cuman yang dikepengenin itu justru nastarnya. Justru pas yang pas bagian nastarnya itu pas terakhir, ngerti gak? Ya Allah. Lah, ya akhirnya yang terakhir itu yang, udahlah ya nastarnya dibalikin dulu aja. Iya. Sampai kayak gitu yuk, udah pernah ngerasain kayak gitu. Yap, itu persis lah, persis baru banget jadi itu. Kan sana keluar, sini keluar, jadi benar-benar itu loh. When... Sekarang mah pabrik nastar juga bisa dibangun. Artinya ya pernah lah. Masuk kok. Silahkan ya. Ini bukan nastar. Tau nastar gak? Ini bukan nastar. Tau nastar gak? Beda. Ini lu beli dari kaleng biskuit, lu masukin sendiri. Lu tau nastar gak? Nastar isinya nanas ya. Iya. Ya. Ini itu apa? Ini namanya bagelen, roti bagelen. Ngerti? Bagelen. Ya. Udah jangan dimarahin. Nih. Tadi Roman aja kayak on the ship, apalagi ini. Iya loh, kalau Roman nonton gak enak loh. Iya loh, marah loh.